Kita beralih ke informasi selanjutnya, masih dengan semangat kemerdekaan, berbagai kegiatan perlombaan dilakukan untuk merayakan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia, salah satunya di Kantor Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Palembang dengan menggelar sejumlah perlombaan. Bulan Agustus, seluruh masyarakat Indonesia merayakan Hari Kemerdekaan. Tahun ini, Republik Indonesia merayakan ulang tahun ke-78. Untuk menyemarakan Haru Kemerdekaan Republik Indonesia, sejumlah instansi pemerintahan di Kota Palembang melakukan perlombaan. Salah satunya dilakukan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kominfo Kota Palembang yang menggelar berbagai lomba, diantaranya menangkap belut. Selain itu memperingati hari ulang tahun Republik Indonesia ke-78, lomba yang digelar ini menurut Kepala Dinas Kominfo Kota Palembang Edison untuk mempererat tali silaturahmi antar pegawai di Dinas Kominfo Palembang. Ya, hari ini kita melaksanakan di Dinas Kominfo Kota Palembang dalam rangka merayakan HUT RI ke-78, melaksanakan lomba-lomba. Lomba-lomba yang dilaksanakan oleh semua pegawai di Kominfo Kota Palembang. Ada beberapa lomba dan tentunya dalam merayakan ini kita menambah dan mempererat tali silaturahmi antar pegawai dan juga tetap semangat 17 kita utamakan. Eki Saputra, PAL TV.